Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Ramalan Saham. Tahun 2021 kemarin menjadi salah satu tahun pemulihan ekonomi nasional di mana seluruh komponen ataupun sektor ekonomi baik dari makro, mikro hingga pasar modal mengalami perbaikan. IHSG untuk di minggu ini bahkan sudah mencapai angka psikologis 7.000. Yaitu kalau nggak salah kalau penutupan hari ini itu di Jumat tanggal 25 Maret di angka 7.002. Nah, misalnya beberapa BUMN yang mencatatkan pertumbuhan adalah SMBR yang tumbuh sekitar 371%. Lalu ada juga PTBA yang kira-kira naik sekitar 231,31%. Dan ada juga BBNI atau Bank BNI yang tumbuh sekitar 287,66%. Nah, kira-kira di tahun ini siapa yang akan bagi-bagi dividen? Dan secara menyeluruh di 2021 bagaimana sih kinerja BUMN sebenarnya? Kita akan bahas di program Ramalan Saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan periode tanggal 25 Maret 2022, yaitu 7.002,532, naik 1,15% dibandingkan pekan lalu. Sobat Bisnis, ini dia top gainers untuk minggu ini. Periode tanggal 21 Maret hingga 25 Maret 2022. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur TBK, PT Global Sukses Solusi TBK, PT Sidomulyo Selaras TBK, PT Fortune Indonesia TBK, dan PT Davam Property Indonesia TBK. Berikutnya, ini dia top losers untuk minggu ini, periode tanggal 21 hingga 25 Maret 2022. PT Apeksindo Pratama Duta TBK, PT Surya Biru Murni Asetilni TBK, PT Krida Jaringan Nusantara TBK, PT Tunas Pratama TBK, dan PT Transkon Jaya TBK. Net foreign buy untuk all market periode 21 hingga 25 Maret 2022 adalah 391,48 miliar rupiah. Ini dia indeks komoditis untuk tanggal 25 Maret 2022. WTI crude oil 110 US dollar per barel, Brent crude oil 116,75 US dollar per barel, Gold spot 1950,40 US dollar per troy ounce, dan Newcastle coal 326,65 US dollar per metric ton. Nah, Sobat Bisnis, kalau kemarin kita sama Pandu Gumilar, kali ini kita bersama jurnalis Bisnis Indonesia yang lain, yaitu ada Mas Hafian. Halo Mas. Olga. Jangan lupa namanya. Halo Mas Olga. Oke, Mas Hafian. Sekarang kesibukannya, kondisi market kayak gimana sih? Kalau dari minggu-minggu ini nih yang ditulis sama Mas Hafian sendiri. Oke, jadi kalau kita yang ditulis di bisnis.com, tentunya IHSG yang rekor ya, mencapai rekor tertinggi sekitar 2 hari yang lalu, tapi kemudian marketnya agak down sedikit karena masih tetap tadi Mas Olga bilang tetap ditutup di atas 7.000. Jadi so far sih udah lumayan bagus, marketnya udah mulai percaya diri, apalagi terutama investor asingnya masuk terus nih. Jadi investor ya, lokalnya juga jadi tambah pede kan buat investasi. Kalau kita lihat juga memang di selama bulan Maret ya, dari Februari Maret kayaknya memang dana asing yang masuk ke Indonesia itu banyak banget, terutama ke pasar modal. Nah, kita kan tadi mau ngebahas soal BUMN nih. Iya. Nah, Mas kan dari kemarin kayaknya saya lihat banyak banget tulis soal BUMN, terutama emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita mau ngebedah nih, pertama kita ngebedah dulu dari pemberitaan bisnis nih, siapa aja sih selama setahun ini yang menjadi top gainers di Bursa Efek Indonesia, terutama dari yang BUMN. Oke, kalau sebenarnya kalau kita untuk mengcapture BUMN itu sangat lebih mudahnya adalah kita mengcapture dari indeks BUMN 20 itu sendiri. Okay. Dari jadi isinya itu ada 20 emiten BUMN dan BUMD dan perusahaan-perusahaan afiliasinya, artinya anak usahanya gitu. Okay. Nah, itu 20 emiten yang dipilih oleh Bursa Efek Indonesia yang dibilang paling liquid lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tadi kita bicara soal top gainers ya. Iya, kalau di tahun 2021. Oke, top gainers 2021. Sebenarnya kalau dari 2021, kalau kita lihat di data Bloomberg juga yang kita olah, sebenarnya dari 20
emiten BUMN itu sendiri yang kinerjanya hijau sebenarnya cuma 7. Kalau setahun itu ya, kita ambil rentangnya setahun. Tapi mungkin dalam setahun kan ada fluktuasinya, tentu ada saat-saatnya investor mengambil gain di momen-momen tertentu. Cuma kalau kita lihat dari full year-nya 2021 itu ada 7 BUMN yang kinerjanya bagus. Dan itu yang terutama adalah Telkom. Sahamnya naik 28% dibandingkan waktu terakhir 2020 ya. Iya, betul. Sampai akhirnya Telkom itu sahamnya tembus 4.000 karena dia naik 28%. Nah, jadi Telkom itu yang paling jawara BUMN selama setahun. Kemudian ada Bank Mandiri atau BMRI. BMRI itu setahun naiknya 14,86%. Wah. Ya, 14,86%. Nah, cuma ada juga yang menarik, ini Adikarya. Adikarya? Adikarya, ya. Jadi di tengah tekanan liabilitas maupun bebannya, seperti kita tahu, selayaknya BUMN Karya ya. Banyak banget tekanannya memang. Iya, betul. Nah, tapi dia masih berhasil naik 24% sahamnya, Adikarya. Ya. Lebih tinggi daripada Telkom berarti ya? Di bawahnya Telkom ya? Iya, di bawah Telkom, tapi dia masih di atas BMRI. Dari Bank Mandiri. Kemudian yang naiknya double digit juga Antam. Nah, ini mungkin dia kekatrol sama harga emas dan harga komoditas, terutama logam lainnya ya. Gitu. Mayoritas sih masih dibilang tetap perbankan ya, kayak BRI, BNI, kemudian BJTM. Yang dimana BRI naik 3,5%, BNI naik 10%, BJTM naik 7,9%. Oke, kalau dari pemberitaan nih kan tadi kan kita lihat juga datanya, yang paling tinggi kebanyakan, paling banyak ya yang masih hijau itu adalah perbankan. Nah, seperti BBNI, ada BRI juga yang salah tadi, BMRI juga, Bank Mandiri. Nah, sebenarnya kalau dari pemberitaan dan yang dari laporan yang diterima, laporan keuangan dan lain-lain, itu penyebabnya apa yang membuat mereka masih bisa tumbuh di 2021 ini? Oke, sekarang kita lihat dulu ini ya. Tadi kan kita bicara 2021 dari 20 emiten, 7 yang hijau selama setahun. Nah, sekarang kita lihat 2022-nya nih. Ternyata dari 2022 itu 50-50 jadinya. Oh, 50-50. Udah ada year to date-nya itu 10 saham yang naik dan 10 saham yang turun. Artinya tadinya 7 menjadi 10 kan. Nah, sekarang bisa dibilang kinerjanya semakin baiklah indeks BUMN seiring dengan kenaikan indeks harga saham gabungan. Seperti itu. Dan kemudian kita bisa lihat dari tentunya kalau naik sahamnya juga kita lihat dari labanya yang pada bertumbuh. Rata-rata bertumbuh. Kalau kita lihat analisis satu-satu misalnya. Dari 11 yang hijau itu rata-rata perbankan, kemudian ada perbankan kayak BNI, BRI, BMRI. Kemudian infrastrukturnya ada Telkom. Kemudian yang menarik juga banyak emiten-emiten komoditas seperti Telkom, Antam, PTBA, TINS, Pegas, dan Elnusa. Jadi secara otomatis memang si selain harga komoditas itu ternyata memang sudah tercermin ke kinerja mereka. Jadi selain kinerja sahamnya, dan kita lihat juga kinerja 2021-nya, mereka labanya pada melonjak, malah kayak timah gitu ya. Timah kan tadinya rugi bersih itu ya, 2020 itu. 2021 dia bisa hijau. Kalau PTBA jelas dia terkekatrol sih harga batubaranya, betul. Karena kemarin karena masalah Rusia Ukraina juga makin ini lagi di awal-awal tahun ini ya. Iya, betul. mengurangi dari sisi suplainya sehingga harga-harga komoditas pada melonjak. Nah, itu yang menguntungkan sih Antam, PTBA, TINS. Kemudian harga minyaknya melonjak. Pegas sama Elnusa juga dapat ini juga, dapat keuntungan juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi kan perbankan sudah agak banyak nih kita bahas. Nah, kalau untuk telekomunikasi, apa yang membuat Telkom bisa seperti itu? Juga energi tadi kan, kalau PTBA Nusa karena yang lain-lain, tapi karena apa? Karena harga komoditasnya. Ada nggak faktor lainnya juga? Oke, kalau kita ngomongin telekomunikasi, kalau kita lihat nih bedah dikit laporannya Telkom ya. Sebenarnya dia kan paling banyak pendapatannya itu dari internet sama data koneksi kan. Jadi dari sekitar 106 triliun pendapatan Telkom, itu sekitar 60 triliunnya itu dari pendapatan data dan internet dan jasa teknologi. Oke, yang teleponnya cuma tinggal sekitar 13 triliun. Artinya karena konsumsi datanya semakin meningkat, mungkin karena kita WFA juga kan, masih WFA, kebutuhan data masih tinggi. Ya itu tadi, permintaan terhadap layanan digital seperti itu masih meningkat. Apalagi waktu kemarin pas lagi Delta tuh ya, semua kan pada WFH ya. Otomatis betul. Pasti penggunaan dari data internet sendiri untuk beberapa emiten ya, terutama Telkom, itu sangat tinggi banget dan mempengaruhi ke
laba dari Telkom. Kalau gitu kita coba pindah ke yang lain, yaitu soal dividen. Oke. Okay. Hmm. Kemarin kan udah ada yang satu yang udah mengumumkan akan dividen, yaitu BBRI. Mm-hmm, betul. Dia agak jumbo. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apa yang lain juga mengikuti? Udah ada informasi belum yang masuk? Kira-kira dari okay. mungkin beberapa perusahaan ke jurnalis-jurnalis bisnis Indonesia. Ya, jadi tentu yang biasanya kan dividen itu RUPS, dari keputusan RUPS itu sendiri kan. Nah, RUPS-nya itu biasanya yang awal tahun itu perbankan rata-rata. Iya. Perbankan rata-rata. Nah, jadi yang announce duluan emiten perbankan. Memang kalau kayak BRI ya, nah BRI kan 85% dari laba 26,4 triliun. Kemudian ada BNI. BNI itu juga dia ngasih dividen 2,72 triliun atau 60% dari laba. Berarti masih payout ratio-nya masih di bawah BRI sedikit ya. Kan BRI tadi 85% dari laba, BNI 60% dari laba. Oh, baru 2 memang. Nah, cuma kalau kita lihat ada kemungkinan lagi kalau menurutku ya, melihat historis. Kita melihat historisnya aja. Kayak APTBA, Antam itu dia juga rajin bagi dividen. Oh, oke. Okay. Masuk ke IDX High Dividend juga ya? Iya, PTBA masuk ke High Dividend. Dan kalau kita lihat nih, 2021 tuh kayak misalnya tadi kita bahas Tins itu berbalik laba. Jadi ada kemungkinan dia bakal bisa bagi dividen lagi. Dan kalau dari pemberitaan bisnis juga, ekonom juga mengatakan, ekonom dan analis mengatakan, kenapa dividen tahun ini bisa lebih tinggi? Karena BUMN juga masih menahan ekspansi. Jadi mereka kalau jor-joran ekspansi pun, takutnya malah membebani kasnya perusahaan. Okay. Jadi mereka tetap hati-hati ekspansi sambil tetap yaitu ngasih dividen untuk pemegang sahamnya. Wait and see berarti masih ya? Iya, mereka masih ekspansi tapi agak ditahan-tahan lah gitu. Selain Tins dan PTBA yang atau Antam, ada apa lagi biasanya? Telkom kan dengan kondisi kayak gini akan... Oh, Telkom ini. Jelas sih, Telkom kemungkinan besar ya. Cuma Telkom kan kita juga masih menunggu nih laporan kinerja 2021-nya. Setelah kita lihat per Septembernya naik double digit. Yeah. Kemudian anak usahanya si Mitratel juga yang baru IPO November juga kinerjanya ternyata bagus. Nah, itu kita masih menunggu sih. Kemungkinan, ada kemungkinan Mitratel dan Telkom membagikan dividen. Ada kemungkinan. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin 2021 di mana saat masih ada Delta, kayaknya salah satu yang juga kena dampaknya kan farmasi ya? Iya. BUMN farmasi. Nah, kalau farmasi di 2022, kalau pandangan analis yang pernah wawancara sama bisnis Indonesia kayak gimana nih? Oke, okay, KF dan INAF itu mereka sebenarnya... Boomingnya farmasi itu 2019 karena kan awal-awal Maret itu COVID naik, COVID diumumkan secara resmi oleh presiden awal Maret itu, nah saham-saham farmasi udah melonjak kan. Nah sebenarnya mulai 2020 mereka juga agak tertahan, 2019 sudah melonjak, 2020 agak menurun, nah 2021 juga agak slow sebenarnya. Cuma dari sisi fundamental sebenarnya masih oke. Jadi kebutuhan masyarakat untuk apa ya? Jadi si COVID ini telah membuat kita kesadaran akan kesehatannya semakin tinggi. Jadi mungkin konsumsi obat terkait COVID-nya mungkin menurun, tapi konsumsi untuk vitamin-vitaminnya yang lain-lain ya. Iya, yang lain-lainnya penunjangnya itu mudah-mudahan sih tetap naik gitu. Okay. Jadi mereka tetap optimis sih emiten farmasi BUMN. Walaupun COVID sudah berhenti tapi mereka tetap optimis karena ada penggunaan yang lain ya. Oke. Okay. Kalau gitu satu lagi nih, satu sektor yang mungkin kadang-kadang suka lupa tapi ternyata mereka joss juga. Jasa Marga. Oke. Okay. Dan ada beberapa anak usaha dari tol ya, yang tol-tolnya itu kayak Waskita, Wika, mereka masing-masing punya. Kira-kira mereka gimana? Karena kan pergerakan orang selama 2021 ada ketahan, terus tiba-tiba gede, 2022 katanya boleh ada lebaran. Oke. Okay. Kalau dari pemberitaan bisnis, kayak gimana? Oke, okay, kalau dari pemberitaan bisnis ya itu, pengusaha tentunya emiten juga salah satunya menyambut baik ya, dengan bolehnya, kita mudik lagi kan. Secara otomatis juga Jasa Marga trafiknya akan naik. Dan jangan lupa Jasa Marga juga memang mereka ingin menaikkan tarif tolnya. Tarif tolnya, jadi secara otomatis pendapatan juga akan semakin naik. Selain dari sisi trafik, ternyata dari sisi ongkosnya juga akan ditingkatkan. Seperti itu. Betul. Nah, kalau yang terakhir nih, kita mau tahu kalau prospek BUMN udah ada info-info belum nih ke bisnis, kalau misalnya BUMN-BUMN mana yang bakal IPO di tahun ini? Karena kan kita dengar ada gosip salah satunya tuh ASDP kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Nah, ASDP itu kayak gimana tuh? Jadi IPO BUMN yang cukup ramai belakangan itu adalah ada
dari pemberitaan di bisnis ya, terutama difokuskan ke tiga perusahaan. Yang pertama itu ASDP, ASDP, kemudian ada Pertamina Geothermal, kemudian yang ketiga ada data centernya Telkom. Nah, ASDP-nya sendiri update-nya itu sekitar 3,5 triliun sampai 4 triliun. Itu dananya besar banget ya. Nah, itu kemungkinan tahun ini. Cuma mereka kayaknya masih menghitung-hitung lah dari sisi internalnya dan kemudian dari kondisi pasarnya gimana. Apakah mereka akan IPO tahun ini atau hanya menerbitkan surat utang jangka pendek atau MTN, medium term notes. Nah, jadi mereka masih hitung-hitung itu. Kemudian Pertamina Geothermal juga cukup gencar diberitakan di bisnis ya. Soal mereka IPO itu sekitar lebih tinggi nilainya. Tadi kalau SDP 3,5 sampai 4,5 triliun, si PGE itu, Pertamina Geothermal itu sekitar 5 sampai 7 triliun. Nah, itu kenapa? Itu seiring dengan ekspansi pemerintah untuk mengenjot energi baru terbarukan. Jadi pengen mengenjot si geothermalnya itu kan, si Pertamina-nya itu anak usahanya untuk dibesarkan. Gitu. Jadi untuk melihat juga keseriusan BUMN di sektor energi terbarukan. Gitu. Kemudian ada data center Telkom. Data center Telkom ini juga rencananya sih diharapkan tahun depan atau tahun ini ya. Cuma belum ada update lagi sih soal ininya, soal ini. Cuma maksudnya masih dalam kajian lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, karena perlu pematangan juga ya. Betul, karena mana kalau misalnya mau IPO ada pematangan, misalnya strateginya dia mau dapat berapa, asetnya dihitung-hitung segala macam ya. Betul, betul. Apalagi kita lihat kan Telkom November 2021 dia baru IPO in Mitratelnya itu kan. Yeah. Dan itu himpun dananya gede banget sampai 18 triliun sampai IPO kedua terbesar di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi ada kemungkinan si investor juga menunggu-nunggu nih, apakah anak usaha Telkom yang nantinya si data center itu akan sebesar itu atau gimana. Cuma kita lihat sih size-nya cukup besar sih, makanya cukup Telkom juga ya, masih menghitung itu. Karena data center ini cukup penting, karena ya menjadi salah satu hal yang diperlukan oleh orang-orang data center ini. Oke, berarti tadi ada ASDP, ada Pertamina Geothermal, dan juga tadi data center Telkom. Nah, itu dia tadi sobat bisnis, kira-kira pandangan atau pemberitaan bisnis tentang emiten-emiten di BUMN ini. Tapi sebenarnya ya, apa yang kita bicarakan ini belum tentu benar. Maksudnya belum tentu benar, tapi jangan menjadi salah satu patokan. Betul, betul, tidak? Betul. Karena salah satu yang kita bicarakan ini adalah tentang membahas tentang fakta-fakta yang terjadi di BUMN, terutama emiten-emiten yang ada di bursanya. Terima kasih Mas Hafian atas waktunya dan pembahasannya. Dan itu tadi ya, terutama pesan terakhir tuh, perbanyak literasi dan selamat berinvestasi. Karena kalau misalnya kita berinvestasi tanpa literasi, sama aja bohong. Oke sobat bisnis, sampai jumpa di ramalan saham berikutnya. Dan jangan lupa, sebelum berinvestasi, perbanyak literasi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Perhatian, rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.